Beralih ke perkembangan bola sepak, penyerang muda Kuala Lumpur City FC Muhammad Hakimi Azim Rosli bertekad membalas kepercayaan ketua jurulatih Kim Panggon yang memanggilnya menjalani kem latihan skuad Harimau Malaya. Ini panggilan pertama buat Hakimi dalam skuad kebangsaan yang kini sedang melakukan persiapan kesaingan Piala AFF 2022. Meskipun terpaksa bersaing dengan pemain lebih senior, namun pemain berusia 19 tahun ini berazam merebut tempat dalam skuad terakhir yang akan dibawa ke kempen itu nanti. Di bawah Coach Kim Panggon, saya boleh belajar sesuatu pengalaman yang sangat luar biasa daripada Coach Kim Panggon. Bagi saya amat sukarlah untuk saya nak untuk adaptlah dengan ni, tapi saya cuba dari segi tactical training sebab saya baru 19 tahun, so banyak lagi benda-benda yang saya kena belajar. Dalam pada itu, seorang lagi pemain yang pertama kali dipanggil, Sergio Aguero, menyifatkan peluang mewakili Malaysia adalah sesuatu yang terbaik dalam kariernya. As a football player, I work. All the football players work very hard to be here, so I'm not surprised because who knows me? I work very hard in the training, and then unlucky I cannot play in the whole year. I play short time, but the coach is good and he has their own scout. So I think he was choosing me by what he seen the training. Mereka ditemui media pada latihan hari ketiga skuad negara di Wisma FAM.